Investigasi selesai dengan kesimpulan bahwa blok misterius atau batu ini berasal dari kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kids, pernahkah mendengar misteri-misteri di Indonesia yang belum terpecahkan hingga saat ini? Ternyata Indonesia memiliki 5 misteri terbesar di mata dunia yang sampai saat ini belum juga terpecahkan. Kepulauan Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke memiliki kisah dan penemuan yang banyak. Dari banyaknya penemuan ini, ternyata banyak yang mengagetkan dunia. Berikut ini merupakan 5 misteri terbesar di Indonesia yang hingga saat ini belum terpecahkan. Sebuah blok terdampar secara misterius di Laut Eropa dari Indonesia. Sebuah blok terdampar yang berbentuk persegi ditemukan di lautan Eropa dan menjadi topik hangat saat itu. Blok ini memiliki ukiran Chi petir yang menjadi petunjuk penting. Tim peneliti yang dipimpin oleh Tracy Williams, yang merupakan penduduk Newquay, Cornwall, Inggris, mencoba menyelidiki lebih lanjut untuk menemukan dari mana batu ini berasal. Investigasi selesai dengan kesimpulan bahwa blok misterius atau batu ini berasal dari kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Setelah diteliti, ditemukan bahwa benda misterius yang terdampar bukanlah karet, tetapi terbuat dari getah karet. Getah karet merupakan jenis material yang lebih padat dari biasanya dan digunakan dalam kabel telegram pada bawah dasar laut. Kapal hantu Indonesia Orang Medan. Kapal hantu Orang Medan merupakan kisah horor terkenal dari Indonesia. Cerita ini muncul pada tahun 1947 ketika dua kapal Amerika bernama City of Baltimore dan Silver Star berlayar pada Selat Malaka. Mereka kemudian mendeteksi sinyal darurat dari kapal dagang Belanda yang mengaku sebagai orang Medan. Kapal ini memberi sinyal kepada kapal-kapal terdekat, yaitu City of Baltimore dan Silver Star. Sinyal-sinyal itu bahkan terdeteksi oleh pos pengawasan kapal Belanda di Selat Malaka. Operator pos kemudian melacak sumber sinyal dan menemukan bahwa sinyal itu berasal dari Selat Malaka. Mereka kemudian mengirim Silver Star yang merupakan kapal terdekat dari sinyal orang Medan untuk menyelidiki. Dan setelah pencarian, mereka akhirnya menemukan kapal tersebut. Setelah awak kapal Silver Star mendekati dan menjelajahi bagian kapal, misteri pun dimulai. Semua orang pada kapal itu ditemukan meninggal dengan kondisi yang mengerikan. Semua meninggal dengan kondisi mata menonjol tanpa indikasi kekerasan. Kemudian, setelah seluruh pemeriksaan kapal, enggak ada kehidupan yang ditemukan di sana. Kapal Silver Star kemudian mencoba untuk menarik kapal ke pelabuhan, sehingga mereka dapat menyelidiki lebih lanjut. Tetapi sebelum kapal ini ditarik, tiba-tiba kapal ini meledak sendiri dan meninggalkan misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Kids, misteri tak terpecahkan dari Indonesia enggak hanya sampai itu aja loh. Masih ada misteri lainnya yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!